sambal guys. Tomatnya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga diberi rezeki yang berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Mau bikin sambal. Iya teman-teman, hari ini atau di kesempatan hari ini saya mau bikin sambal bacok ya teman-teman, atau sambal buat coelan ayam bakar ya. Dan ini saya goreng dulu cabenya ya teman-teman, ini cabai merah dan hijau. Lanjut saya goreng bawang merah, bawang putihnya juga, dan nanti setelah itu saya ulek ya teman-teman, nggak di blender karena nggak punya blender, jadi saya ulek aja biar lebih enak gitu, sedap gitu ya teman-teman. Nah di sini saya juga lanjut mau ngungkep ayamnya ya, dan ini bumbunya yang sudah sebelumnya aku haluskan, tumbar bawang, kemiri, jahe kunyit, lengkuas, daun jeruk ya teman-teman. Mau bikin ayam bakar insya Allah. Ini mau ngungkep ayam, dan ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar, lengkuas, dan daun jeruk. Saya kasih sedikit jinten ini guys. Loh, kok belum dibuka ya? Ini bukan, ini kencur. Salah. Ini rasanya gampang gosong guys. Ini gorengnya nggak usah lama-lama karena cuman mau diungkep aja, dan nantinya mau digoreng atau dipanggang ayamnya, jadi nggak usah lama-lama gorengnya ya. Langsung kita masukin aja guys ayamnya. Ini kualinya ini yang sebelum udah gosong. Kualinya mudah gosong guys. Oke, seperti ini kita bumbuin komplit. Setelah itu kita tutup biar matang. Goreng tomatnya dulu teman-teman ya, biar agak layu. Saya mau bikin sambal guys, sambalnya ayam bakar nasi uduk untuk besok minggu libur. Nah, ini bawor berambang bawang, cabai itu saya goreng ya guys. Setelah saya ulek begini nanti kita goreng lagi sama tomat-tomatnya juga. Goreng sambil guys. Sama micin. Digoreng seperti ini kan nggak cepat basi gitu ya. Ini bawangnya sebagian nggak lembut guys karena capek sih ngulek. Ya, tomatnya masuk. Oke teman-teman, ini sambalnya sudah mateng. Jadi kalau kita bikin sambal bajak itu semua bahan kita goreng dulu, setelah kita ulek baru kita goreng lagi, dibumbuin lengkap biar awet ya teman-teman. Sudah matang teman-temanku. Oke teman-teman, sambalnya sudah jadi. Ini saya bawa libur ya, buat bekal libur. Nah, ini menu kita ada lalap-lalapannya komplit. Ini lalapannya terong, pokak, pete, dan ini ayam panggangnya, dan ini nasi uduk ceritanya teman-teman ya. Nah, ini juga ayam, dan ini tempe bacem. Ini sisanya ungkepan ayam, dan ini ada lalapannya kemangi, ada tahu asin teman-teman tuh, cabainya melenos-melenos. Komplit sudah. Ini air gula, dan ini cincau. Nah, ini sambal kita. Jadi sambal yang aku buat itu saya bawa bekal libur untuk makan bareng sama teman-teman kita. Dan ini ada martabak juga ternyata guys, ada yang beli martabak. Dan ini cendil buatan saya, cuman ini belum dikasih gula ya teman-teman, jadi kelihatannya jelek. Oke teman-teman, ini kita sudah kumpul bareng, makan bareng. Jadi sambal sama ayam goreng itu saya bawa libur, makan bareng kita bersama teman-teman. Dan inilah keseruan kita sebagai TKW di saat hari libur, bisa kumpul bareng, makan bareng ya teman-teman. Kita selalu bawa bekal. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah selalu mengikuti video aku hingga selesai. Dari awal hingga saat ini, detik ini, terima kasih banyak. Dan untuk yang baru gabung, mohon selalu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa tonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa share juga. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman agar selalu bahagia seperti kita ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.